Halo guys, balik lagi di channel Rino AP. Dan di sini untuk tes gaming part 2 the game FPS. Untuk game FPS aku pakai PUBG Mobile sama Call of Duty gimana bacanya? Ya gitulah pokoknya. Gimana untuk performanya? Langsung saja kalian ikutin. Untuk PUBG di sini aku pakai grafik smooth hack ya, karena maksimal grafiknya hanya di balance medium. Jadi aku mending turunin aja ke grafik smooth frame rate high. Kita pakai game arcade aja ya biar gak terlalu lama. Langsung skip aja ke battle ya, karena nanti takutnya kelamaan. Gak bisa main, iya bener. Masih gak bisa main sampai sekarang game PUBG ini, karena jujur aja nggak terlalu seneng game-game Battle Royale atau sejenisnya. Asyam. Ya, gitulah. Namanya juga nggak bisa main, harap maklum aja. Oh, satu game 15 menit. Kirain cuma 10 menit, ya sudahlah. Kalau kalian pengen skip, silakan. Tapi kalau misalnya pengen tahu mainnya, monggo. Yang pasti jangan terlalu berharap banyak.
Iya, nggak bisa pakai sniper, bener. Jarang banget aku pakai sniper. Sial. Ini game kapan selesai sih? Oh, masih kurang 7 menit. Lama banget. Ya, dan itulah hasil dari game PUBG. Untuk frame rate-nya kalian bisa cek sendiri.
Dan kalau bilang masalah touchscreen sih yang orang-orang bilang sekayanya sih nggak ada untuk giroskop karena aku nggak pakai jadi nggak tahu. Jadi kalau aku bilang ini lancar-lancar aja. Game selanjutnya kita lanjut ke COD ya. Lanjut di game COD. Di sini di settingnya untuk graphic quality very high, frame rate maksimal very high. Di sini aku mau set pakai medium max saja. Untuk hex sebenarnya bisa tapi agak-agak drop dikit. Jadi aku set ke medium aja. Dropnya nggak terlalu parah sih tapi ya lumayan. Tapi ya game FPS masa butuh grafik tinggi sih. Jadi aku set medium aja. Duh. Gak kepencet. Salah pencet rupanya. Lost the lead.
Misail pun. Ya, itulah tadi untuk game COD. Gimana frame rate-nya? Kalian bisa komen di bawah ya. Lanjut ke video berikutnya untuk game adventure. Sampai ketemu di video selanjutnya.